まずいよねこれ。Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy! Otegias, gak tahu nih ini anime sampai berapa episode, gak ngerti. Langsung aja kita ke animenya tanpa basa-basi cuy. Otegias episode 10. Aku malah lupa episode 9 tuh ngapain. Aku malah lupa cuy episode 9 cuy. Kayaknya episode 9 itu kalau nggak salah bukan nge-battle sih ya, identitas si sang putri pun sudah diketahui. Aku lupa cok apa yang cok. Oh anjir, ini agak ke atasin dikit set. Oke, karena di sana tuh rame, aku nggak bisa bikin video rame. Padahal hari ini tuh hari Sabtu, 5 anime cuy anjir, 5 episode. Oh aktif sendiri. Kenapa tuh? Apa tuh? Teknologi baru. Oh iya, aku masih ingat. Yang menghancurkan banyak manusia. Yo. Nah ini nih, ngancurin banyak nih. Dikatakan robot sih kayaknya robot ya. Pakai deodoran, aku biasanya pakai deodoran terus lah. Wah, kesetut kan? Ini mesin bukan sembarang mesin, cuk. Karena membunuh manusia, kesedot langsung keluar cairan merah darahnya gitu loh, anjir. Parah ta ini ta. Wih, sniper. Iyalah, jelas musuh lah. Dilihat dari bentuk manapun jelas musuh. Anggap aja di seluruh bagian negara. Seluruh bagian negara muncul semua ini. Yo, emang sulit. Sulit itu sulit, 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 sulit. Fakta PBB. PBB. Ini seriusan gak ada opening cuy. Langsung disconnect, anjir. Aku kira nggak ada openingnya, muncul opening cok. Oke lah, kita dengarkan dulu openingnya nih. Padahal aku dengan PD-nya, wah nggak ada opening ini, muncul openingnya cok, cuy.
salah satu opening mantap juga sih. Bagian rapnya tuh aku suka banget sih. Hardcore-nya tuh anjir. Apalagi ngebeatnya tuh bagus. Anggap aja memunculkan musuh baru lah. Anggap aja seperti itu. Walaupun musuhnya bukan berupa manusia ya, berupa mesin musuhnya. Oke. Siapa yang mengendalikan ini? Markas Hajo Shiki Kesatria Hitam. Nah kan? Muncul di seluruh bagian negara lah. Anggap aja seperti itu cuy. Di mana-mana ada. Satu aja gini mungkin sudah kerepotan ya kan? Bobot pun kalah cuk, anjir. Kalau udah di atasnya robot tuh udah. Yang penting jangan sampai kemakan dulu. Kelemahannya di bagian kepala. Padahal kepalanya tuh kecil loh, aduh. Jangan bergerak. Yolah, udah dilindungi, diserang kok malah dikepung gitu. Yo, musuhnya tuh bukan orang ini, tapi robot-robot yang bentuknya kayak oval gitu, cuk. Siap. Masih bisa-bisanya ngobrol. Bisa-bisanya ngobrol. Rosi. Nah, MC-nya yo pada bergantung semua lah MC-nya itu. Bangunan, robot, besi bisa ditembus semua cok sama ini cok benda. Kayak gitu yang ngeri lah. Tuh. Ngeri kalau kayak gitu cuy.
Bentuknya juga unik sih, dikatakan bola ya bola, melingkar ya melingkar. Kan? Waduh, udah kejebak kayak gitu udah mati. Nah, yang penting nyerang bagian atasnya. Kalau atasnya nggak keserang tuh mati, cok, yakin cok. Sudah nggak bisa apa-apa, udah ketangkap kayak gitu. Satu unit aja udah sekuat ini, satu unit. Satu unit loh ini loh. Satu unit udah sekuat ini ya. Gak nyangka kalau banyak. Kok malah ngejek-ngejek sama? Niatnya kerjasama tuh gimana nih untuk mengalahkan musuh? Rute mana itu? Ini berarti mereka mencari sumber dari robot tadi. Soalnya kan tuh robot kan di, wah ini sih. Robot itu kan dilepaskan gitu loh. Disebarkan dari laut, bawah laut, dalam laut. Setiap unit tuh udah kuat banget tuh. Nah, Sakura udah sembunyi tadi mencari Sakura. Kosong. Kan? Dari sini berarti sumbernya. Kenapa nih? Kok kayak takut banget. Oh, keinget masa lalu. Teringat masa lalu si Ash. Kenapa? Oh, bukan Nagero itu.
tukang. Tuh, ditambahin semua satu-satu. Noran, pantesan dia. Dia seolah-olah tuh kayak punya utang budi gitu loh. Utang budi kepada Noran saat kecil diselamatkan. Jadi mengabdi bener-bener lah untuk Noran. Moya suruh. Tampilannya kayak Zero tuh aku liatnya cuy. Kayak Zero tuh tampilannya. Kostumnya ding. Zero tuh. Karena kalau battle menggunakan robot udah jelas si As menang kalau pakai robot cuy. Si As OP banget tok. Kalau pakai robot As menang. Ini kan battle tanpa robot ini. Adu pedang. Sus, kena enggak ini? Itu. Ada perisai muncul tiba-tiba, Cok. Otomatis. Anjir, tujuannya ingin memusnahkan seluruh manusia. Tujuannya tuh berarti ingin membuat kiamat gitu loh, anjir. Kayaknya cok. Berarti selama ini Norlan itu kakeknya si Sumiragi Sakuya. Tapi maksudnya gak sadar kalau itu kakeknya. Apa karena dia pakai topeng? Tapi kan topengnya kan cuma topeng mata. Maksudnya gak sadar dari suaranya kalau ini seorang kakek. Anjir, anjir. Kakeknya si Sakuya.
kok matinya sepele kena. Aduh. Darahnya biru, cok. Kayak darah alien. Oh iya, beda. Kakeknya rambutnya putih. Kakek rambutnya putih, sedangkan di sini rambutnya kuning. Ya jelas lah, kalau nggak ngerti lah, jelas. Beda penampilannya juga. Anjir. Yolah, dia juga manusia. Loh, kok gak sama? Kan sama-sama manusia. Apa yang membuat dia berbeda? Apa yang membuat berbeda sama-sama manusia gitu? Hedonisme. Oh, salah semua. Kalau bukan semua, terus apa, cuy? Apa yang mendasari dia ingin memusnahkan semua? Alasannya tuh apa? Kok ingin menguasai? Emang tujuannya ingin memusnahkan semua manusia, tapi landasan utamanya tuh apa? Alasannya apa kok ingin memusnahkan semua manusia? Dari tadi udah ditebak, tapi bukan semua, cok.